Ah, sini kiri jurang. Nah, ini jalannya agak mengerikan ini. Kirinya jurang. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini kita lanjutkan lagi perjalanan kita teman-teman. Nah, ini kita masih ada di kota Medan ya. Ini udah malam dan ini kita bener aja langsung diberangkatkan malam ini juga menuju kota mana? Lampung ya. Lampung. Kita langsung diberangkatkan ke kota Lampung teman-teman. Yuk, langsung aja gaskan ya dari Medan. Nah, ini bener nih. Nah, ini Andi mundur dulu. Baru nanti habis itu kita yang mundur. Ini benar ke kiri kan ya? Ya. Kita berangkat teman-teman ya. Terus pelan-pelan deh. Yuk. Tapi nanti kita lewatnya lewatin ini. Lewat Beras Tagi kita. Ya, Beras Tagi Prapat. Nganan berarti nanti di depan tuh. Kenapa? Belok kali, boleh lah. Hah? Oke. Ya. Gak. Kita nggak bisa lewat kota nih, jadi kita harus muter lewat Beras Tagi. Haji Bipati. Macet mas ton. Ya boh, oh ya rame ya. Ini, oh macet cok. Aku menyerah. Kita pelan-pelan aja cuy ya, karena agak ngeri-ngeri sedap ini buntutin mobil-mobil ini. Ini dump truck ngebut-ngebut banget. Makanya. Pas ranting ya. Gede banget rantingnya, buset. Jebol itu kabin sebenarnya. Ah. Kunci di parkir. Oke. Kita udah jam 10 teman-teman, udah jam 11 malam kita nih baru berangkat. Entar nyampe sudah nyampe. Nyampe. Apanya? Nyampe. Wah masih lama nih, 3 hari 4 hari ada kali. Sampai Beras Tagi. Oh Beras Tagi mungkin besok pagi. Subuh lah jam 3 paling, jam 3 jam 4 nyampe Beras Tagi. Pagi kalau nggak berhenti berhenti. Iya. Ini ramai banget trafiknya by the way. Iya. Ngeri-ngeri bener. Udah kenceng-kenceng banget dump truck-nya. Kalau dia ngejar ini, ngejar yang ngejar tase dia. Nah ini depannya nganan ya kerja, kalau nggak salah ya jalannya tuh. Belum, masih di depan. Bukan yang ini kah? Kan yang ini nggak sih? Yang ini di bener nih, nganan. Ini iya nggak sih? Ini iya bener di depannya nih nganan, nganan lagi. Oh iya. Apa nggak salah? Standar. Ya pakai standar tapi enggak tinggi. Standar chassisnya. Standar Shiba. Standar Shiba.
Di standar Iya, Sibang nggak ada lumayan sasis standar. tinggi. Kan Sibang ada yang sasis tinggi kocak. Pakai yang standar. Kanan di kanan di kanan di. Wuih. Apa lah ini kecil banget. Makan. Udah lompatin dikit. Masih ya sekecil ini. Buset itu abang-abang malam-malam jalan baso no. Baru pulang itu. Gokil juga abang itu. Langsung aja diterobos aja di. Nggak ada skin Shiba, mau pakai yang livery bawaan merah hitam. Tadi kodenya berapa ya? Sorry. Bebas aja udah mentokin aja nggak apa-apa. Yang penting merah. Berarti standar semua ini ya. Oh. Udah nggak standar tapi. Belum mau dipan. Kau gimana ton, mau dipan apa gimana? Standar. Tony pasti standar. Nah ini kita udah masuk di kota Medannya nih teman-teman. Kita nggak lewat kota deh. Kita lewat kanan pinggiran. Lagi. Kita lewat pinggiran kotanya ya, kanan lagi. Kita lewat pinggiran kotanya cuy ya. Kita lewat pinggiran kotanya ini. Iya kayaknya ini horse powernya ketinggian. OP banget ya. Iya. Pokoknya 80 ton gak berasa. Tarikan awal ya. Kenceng. Brrrr. Lurus terus. Kita nggak lewat kota Medan cuy ya, karena nanti kita kena timpuk. Jadi kita muter nih lewat Brastagi, lewat pinggiran Medan. Brastagi si Bolga mau. Nah ini udah mulai masuk jalan kecil nih, udah mulai nanjak-nanjak nih jalannya. Nanjak nih. Standar dong, standar. Enggak banyak. Bebas. File okay, buat standar 3 glossy. Asli kiri jurang. Nah, ini jalannya agak mengerikan ini. Kirinya jurang. Ya kalau bawa DAF CF apa nggak mengkis-mengkis ini? Lihat sini. Bawa Hino juga berabe ini kayaknya. Buset deh. Aku banget. Nggak ada apa-apanya sama tenaga badak mah. Nggak ada. Tenang sih bawahnya. Iya ya, tenang bawahnya. Santai aja. Set nakul. Ya kan lagi depan ya. Iya. Belokannya itu loh tadi berarti
Buset, nekuk banget ya. Kacau juga nih tanjakannya. Ingat jangan buka kaca, Mas Faldo. Jalannya ngeri banget. Ya, beginilah Sumatera ya. Ini tiba-tiba ada travel. Kaca. Ini pinggiran putih-putih ini jalan coran kah atau tanah atau apa ini? Semen. Semen kan nanti diinjek meleot. Wah, sini bawa doli berabi juga nih ini. Ada apa haluannya ini? Iya, harus jauh ini haluannya. Waduh, ngeri dalannya cuy. Nih kita naik gunung nih. Iya. Kalau dari masa nggak bisa dihapus. Ampun, pulang lagi. Gak tahu tuh bug apa gimana sih. Bug kayaknya. Diinfoin kalau depan ada traffic di. Oh, aman kok. Ish. Ikuan. Awas. Gelap banget sih. Asli. Buset, ngeri banget tikungannya. Oh, ini apa pula mobil kecil-kecil ini? Nyalip kah? Enggak, pada ngerem-ngerem di tanjakan rusuh banget. Itu udah mau nyalip kanan-kanan. Iya, tadi. Buruan, ayo di jalanan. Nah, bios. Kenapa pagi? Waduh. Jalanannya dari tadi nekuk-nekuk banget ya perasaan. Belakang kamu padet. Iya. Ngeri. Ini hinonya mau nyalip. Jangan kita kasih ya. Ini belakang apa ya? Ngeri. Nanti kalau temu tempat ngeres, kita ngeres dulu nih. Ini udah jam berapa nih? Udah jam 2 kan. Ngeri ya nih kita kalau lanjut terus.
Medan ya. Tinggi juga. Malah berhenti pula dia. Yang oh, okay, yang banget ya standarannya. Apa nih? Yang ketutup XL3. Terpalnya yang agak apa? Yang agak melendung gitu. Nah, itu di depan tuh nanti ada tuh kayaknya tempat berhenti kalau enggak salah ada pom deh. Berhenti di pom enggak apa-apa kita nanti. Ini apa nih? Rest area kecil nggak pomes? Kecil. Wah, kecil banget ya. Salah nggak sini turun kok dari sana ke sini kocak. Emang iya. Jadi parkir di sana. Nggak apa-apa lah. Iya, kebalik. Kocak. Iya ada pompa motor. Harus gimana? Masih kita nutupin ini pompa motor ini. Aduh. Gimana deh? Ke mana? Di atas aja itu nah. Di masjid itu nah. Di masjid. Iya, atas aja atas. Di atas. Iya di atas. Muat kah? Dicema parkir macam ini, Cok. Enggak bisa lah ini. Kan marah tukang pomnya kita. Aneh-aneh pula kau ini. Aku pun sebenarnya pikir jalan pun jadi. Nah, ya nanti di sana pinggir jalan juga apa-apa. Sini kan anu, enggak enak lah kita. Ini udah pagi nih noh. Oh, puterannya jauh juga ya ternyata. Loh, muter kah? Oh iya, maksudnya mau ke atas aja jauh banget. Kupikir langsung belok aja tadi. Ternyata masih leak-liuk juga. Muat enggak itu di situ? Mar, sempit sih. Apa-apa? Apa-apa udah, tancepin aja. Itu di mana nih? Intinya kau pada di mana? Arah ke ini. Ada kok di mana? Belas lagi, pom bensin. Atasnya. Pinggir jalan situ aja kan di? Iya. Pinggir jalan aja lah ya. Soalnya udah pagi, Indi, kita harus berhenti dulu. Teman-teman kita mau parkir dulu sejenak ya, karena hari udah pagi, teman-teman ya. Kita mau ngeres dulu nih, mau makan. Maju lagi, Indi. Berastagi ya. Terus. Trailku aman kan? Man, dahup, cukup kayaknya. Nah, oke teman-temannya, ini kita mau ngeres dulu. Ini depan Indomaret, kita mau sarapan mandi dulu dan mungkin situ aja untuk video kita kali ini, teman-teman. Nanti kita bakal sambung lagi di video selanjutnya, teman-temannya. See you.